Halo Sobat Otobox, kembali lagi di channel Otobox Indonesia, Otobox Supermarket Ban. Saya makasih video yang isinya mengenai gambaran bagaimana jika ban sudah terpasang di motor, cuy. Untuk kali ini, ban yang digunakan adalah ban Swallow dengan tipe / Samurai, Street Enduro, dan SB150. Dan motornya yang dipakai di sini adalah motor Vario 125. Untuk ukurannya kita memakai ukuran standarnya saja ya, yaitu 80/90 ring 14 serta 90/90 ring 14, cuy. Oke, langsung kita masuk ke videonya, cuy. Jadi untuk yang pertama kita ada tipe slash dari Swallow, cuy. Kita semua tahu ya kalau Vario 125 2021 ya itu mempunyai desain body yang sporty ya, nggak berbeda jauh lah dengan generasi sebelumnya. Dengan desain sporty dan agresif, motor Vario 125 ini cocok, cuy. Sangat cocok jika dipadu-padankan dengan ban dari Swallow, khususnya ban Swallow slash ini, cuy. Dengan motor yang sporty ditambah ban Swallow slash yang juga memiliki kembangan keren dan modern, menambah kesan sporty, agresif, dan elegan secara bersamaan. Lanjut kita ke Swallow Samurai, cuy. Kita bisa melihat ya dari kembangannya, ini ban Samurai memiliki pattern seperti ditebas pedang, cuy. Mungkin dari situ dinamai Swallow Samurai, cuy. Walaupun ban ini memiliki banyak kembangan, namun ban ini masih cukup bagus jika dipasang di motor kamu, lur. Khususnya di motor Vario ini ya, itu lumayan bagus. Tapi jangan dibandingin dengan Swallow slash juga ya, karena menurut saya itu masih bagus yang Swallow slash, cuy. Jika kita lihat di video ini, ban ini masih cukup cocok lah buat Vario, karena memang ban ini juga mempunyai kembangan yang cukup bagus juga. Sekarang kita akan melihat bagaimana perbandingan dari ban Swallow slash dengan Samurai. Jadi menurut kamu bagusan yang mana, cuy? Atau condong yang kemana, cuy? Ataukah yang Swallow Samurai atau ke Swallow slash, cuy? Kalau dari saya lebih condong ke yang Swallow slash tentunya ya, karena kesannya itu lebih sporty aja, cuy. Lanjut kita akan berganti ke ban dual purpose dari Swallow, yaitu Swallow Street Enduro, salah satu ban dual purpose yang paling banyak dicari dan dipakai di Otobox Supermarket Ban, cuy. Buat kamu yang ingin memiliki motor dengan tampilan macho atau maskulin ya, Swallow Street Enduro ini adalah salah satu rekomendasi banyak pelanggan di sini yang udah pakai ban satu ini. Oke, kita lihat di video ya kesan sporty yang dimiliki motor Vario yang dipadukan dengan Street Enduro, kesannya jadi sporty macho atau maskulin, coy. Setelah ban ini terpasang, kesannya tuh Vario lebih tinggi dan lebih maskulin aja dan sangat mencolok juga tentunya. Lanjut kita melihat ke Swallow SB150. Ban ini memiliki kembangan kotak-kotak yang lebih tertata rapi ya, dan lebih rapat dari Swallow Street Enduro, cuy. Kita bisa lihat langsung di videonya bagi kamu yang pengen pakai ban dual purpose tapi tidak terlalu mencolok ya, atau lebih nyaman di jalanan aspal, itu bisa memakai SB150. Jadi saat ban ini terpasang di motor itu looknya maskulinnya dapet, tapi nyamannya juga lebih dapet, cuy. Oke, kita langsung lihat di video. Bagi kamu yang pengen pakai ban dual purpose tapi tidak terlalu mencolok, bisa pakai ban ini, cuy. Jadi kamu juga udah dapet look maskulinnya ya, tapi tidak terlalu ekstrim ya seperti Street Enduro. Oke, kita lihat perbandingan dari Street Enduro dan Swallow SB150 yang terpasang di Vario 125. Menurut kalian lebih baik atau lebih bagus yang mana, cuy, antara kedua ban ini setelah terpasang di motor Vario 125, cuy? Kalau saya pribadi, saya lebih condong ke SB150 ya, karena saya tidak terlalu suka motor saya terlihat sangat maskulin ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya tentunya. Dan jika kamu ingin mencari ban, bisa klik link yang ada di bawah, cuy ya.